Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang dapat melindungi kita secara total. Hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup melakukan semuanya itu. Karena itu, andalkanlah Dia. Dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, ayat yang terkenal saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dalam surat Yohanes ini sudah digambarkan bahwa kita sebagai manusia kekuatannya hanya seperti ranting-ranting saja. Yang pastinya ranting itu kecil saudara, lemah dan tak berdaya. Yang juga tidak dapat menghasilkan apa-apa bila tidak menempel pada pokok batang yang kuat. Dalam surat Yohanes ini Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya dan juga mengajarkan kepada kita untuk mengandalkan Dia sepenuhnya supaya kita dapat berbuah. Supaya kita dapat hidup diselamatkan, saudara. Sebab di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita tidak ada apa-apanya, nothing saudara di luar Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 1-16 saya ingin membagikan tiga kebenaran saudaraku. Kenapa kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sepenuhnya seperti dalam Mazmur ini. Yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan karena Tuhan adalah jaminan perlindungan kita saudara. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saat kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka kita dapat mendapat jaminan saudara, perlindungan daripada Tuhan. Tuhanlah yang maha tinggi, Tuhanlah yang maha kuasa akan menjadi pelindung kita, kubu pertahanan kita dari setiap musuh, yaitu kuasa iblis saudara yang ingin menyerang kita dan juga dari godaan dunia ini. Saat kita memasuki tahun yang baru ini saudara, dalam minggu pertama ini, marilah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dengan keyakinan saudara, iman yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesuslah Allah yang sanggup melindungi kita dari setiap mara bahaya. Dan kebenaran yang kedua saudara, kita harus mengandalkan Tuhan karena Tuhanlah yang sanggup memelihara kita dari sakit penyakit dan mara bahaya. Mazmur 91 ayat 4-11 saudara, demikianlah firman Tuhan. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dan dengan matamu sendiri melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sudah. Amin. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Luar biasa saudara. Inilah janji Tuhan. Jadi saat kita mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya, maka Tuhan akan memelihara kita dari segala sakit penyakit, dari mara bahaya saudaraku.
Mari saudaraku, di tahun yang baru ini kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan, inilah saya. Kita katakan demikian, kita mau setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menjagai kita di sepanjang jalan kita, saudara. Hidup kita dipelihara oleh kasih setia Tuhan. Amin. Dan kebenaran yang ketiga, kita mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena itu hati kita harus sungguh-sungguh melekat kepadanya. Melekat, saudara. Menempel. Mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mazmur 91 ayat 14-16 firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat, melekat kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru atau berdoa kepadaku, kata Tuhan, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, saudara. Jadi saat hati kita, hidup kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, hati kita melekat kepadanya, melekat, saudara. Maka Tuhan akan meluputkan kita dari mara bahaya dan membentengi hidup kita. Saudaraku, andalkan Tuhan. Karena saat kita mengandalkan Tuhan dan hati kita melekat kepadanya, Tuhan akan menyertai kita, menolong kita dari kesesakan. Hidup kita akan dipulihkan, saudara. Kita akan dikenyangkan, diberikan panjang umur, dan Tuhan akan menyelamatkan hidup kita. Mari di tahun yang baru ini, minggu pertama tahun yang baru ini, kita mau ambil komitmen lebih setia mengandalkan Tuhan, saudara. Hati kita melekat kepadanya, maka hidup kita akan dilindungi Tuhan. Hidup kita akan dipelihara Tuhan. Hidup kita akan dikenyangkan oleh Tuhan dengan panjang umur dan diselamatkan. Yohanes 15 ayat yang kelima berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan Yesus dengan sepenuhnya. Dan kami bersyukur bila kami bersandar kepada Engkau Tuhan. Kami diberkati, kami dilindungi, kami dijagai, kami diberikan keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetap semangat. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang. Dan berikanlah komen, saudaraku. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.